Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya dengan channel Kiras Utama SU ya. Dan kali ini aku dapat panggilan memijat. Dan pasien ini keluarnya sakit pinggang. Ini tadi aku udah bekam tuh, hitamnya minta ampun ya, yang sebelah kanan ya. Nah, mau dibekam basah, takut nih gumpalan-gumpalan darah yang ini sakit pinggangnya sudah setahun ya. Dan efeknya itu buat jalan itu susah. Jalan itu suka jatuh-jatuh ya. Gentayangan. Bahasa Jawanya gentayangan, pokoknya kayak orang mabok ya. Mudah-mudahan entar aku pijat, aku tepokan ya. Dan langsung terus buat buang air besar juga susah. Terus kaki, terutama itu kaki sama pinggang ya. Oke, seperti biasa pemijatan kaki itu dari kaki ya. Ini tadi dipekam paling 5 menit tapi udah gak kuat sampai hitamnya minta ampun tuh, pokoknya hitam melekat ya. Ini gak ada 5 menit, ini paling 5 menit pak. Ya, okay. Kita pijat itu dari kaki ya. Ini karena kakinya ini susah untuk jalan. Iya, sebelah kanan kaki. Sikil sebelah kanan sing kaku ya. Keseron apa orang ya? Orang. Teng. Weh, alah jan. Sikile remek. Weh, aduh. Teng pati gleduk temen no. Aduh, kelalen bae sini. Gun. Gun. Ali Gunawan. Namanya Mas Ali Gunawan. Aduh. Orang tuh pijet ki lah. Yo ini Januari tok nang salah 3. Waduh, pijete wis nang salah 3. Adoh bulan Januari. Nah, mesti dia langsung. Mau langsung melaju no. Gunawan. Mau langsung melaju. Orang gentayangan, ini tiba-tiba melakukan gentayangan ya. Jalannya itu tadi itu tertatih-tatih ya, kadang itu jatuh. Lara, lagi kok bisa melayu nanti sepot-sepotnya kadang nang pelapakan jentik lah ini penyakit apa. Sam lambung juga. Tapak-tapak namaring peluru ngaspal bukannya panas. Hmm.
Anu rai itu diri teman ya. Orang apa? Cacus bayno. Pengennya kita udah lunga. Bayno, poting berkat temen. Kerasa para muni. Sorong kontrol ini pada nang Facebook mas. Iya. Habis kena gergaji. Katakan isin ya, masuk ke luar katakan, masuk ke lima hari orang katakan, isin katakan. Jagung suka penak ya lah. Nek orang kebenaran jempolnya juga cuman nakut ni. Apa ya terang ya? Ya nakut jadi ini baku ini. Iya nakut baik. Iya nakut baik. Thank you.
kelahiran tahun bila? 91. Sinom. Nah itu. Kenal bapak ibu? Iya kenal. Iya. Bapak di sekolah? Iya. Larang orang ya? Ibu tuh larang. Situ belum problemnya.
Nisan. Aku juga bingung waktu sama aku. Thank you.
Serona bak. Kita kan gak ada putih, gak ada kerja. Gak ada makan aja. Iya, makan tuh. Makan tuh barang terbuka aja. Iya. Orang kelasnya kayak kora ya. Oh, orang baru-baru. Lama, kalau habis malah bisa makan ya. Biar orang mau lihat orang apa ini tegar ya, tegar. Ini terapi dalam kita ya, enak ya. Berlarang-larang kok. Enak ya kok. Perlulusan baringan mah yang mana orang buka bulan kembali. Oh iya, panas saja. Ya saya sih mau lari bisa petahan jalan, cuma penempatan kerja di sini orang bisa mencapai dengan Allah. Anu apa sih kecuali Pak? Kalau mau ini nang di luar kan ada pulang. Nang pabrik, saya selesai ya. Iya. Nang yang berjalan, mereka pindahnya ini ke sama Jawa. Ini kan Kalimantan Barat mau ini. Oh. Pabrik Tripete, Bose. Bose orang India, banyak. Eh, orang Arab. Orang Arab apa orang India ya? Ini kan kalbar gue ya, ini sampai mijat orang kosong gue. Kalimantan Barat makanan. Ngetuk nangainya. Tapi dia mau nangkana. Kesan pertama ini kan belum ada pabrik utama. Ya rame kayak kota. Orang itu nanti senang nang cabangnya gitu. Bukan. Ya, nang jadi jauh dari pemukiman, Lampung, Benset, Dekat, Pelak, Kumis. Mati, Kalimantan ya ini ya. Ya itu, ya yang memang pemerintah yang lewek. Yang tadi masalah motoran ya gitu. Kamu sih bocor kan tau ya. Masa sih masalah Jawa itu pindah nangkan? Iya. Nangkan Kalimantan Barat. Iya, Kalimantan Barat.
sing telu. Sana por remuk kalau tak, ini mau yang remuk berarti, sebenarnya kalau
Dan kalau kira no sarana thank you.
Karena gimana? Tak susah untuk buang air besar ya. Enggak, pengen tuh pintet ya. Iya. Tinggal larap deh. Ujung-ujungnya kayaknya kayak anak kentalan dia nanti tinggal tuh bikin tenang itu. Sekali tuh bikin tenang yang tuh. Karena tuh lega. Itu ya kayak ngumpul mani, kayak ngumpul mani, rasa kata dino mani yang tiba, itu jadi namanya yang tuh namanya. Thank you.
Hei. Hei. Tarik nafas, tarik, buang, tarik, buang. Hei, kita cukup nafas. Miring mana miring? Mana? Kita kok sendirinya aja, lurus, rileks ya. Ih, lemes pak, lemes. Orang apa? Rileks, rileks, rileks. Enak kok. Miringin aja. Enak bisa. Lemes, tenahan, rileks, rileks, tenahan. Allah, Akbar. Aduh, kepenak banget ya. Mobilnya blok-blok. John, pantas pinggang kayaknya sing lara banget noni ya. Hah? Iya. Keroyok ya, kedua ya. Aduh, tangannya dicat. Ya emang nggak rawat kalau ada lara emang nggak lambung. Iya kok ada lara lambung. Iya, kok minumnya dari bare kayak pati ganyong. Pati ganyong. Iya, manis banget. Suki, honda juga nih. Pati ganyong. Pati ganyong. Iya. Rutin seminggu mangan terus. Suksora suksora atikannya. Bukan istimewa. Nampak cepat tu kurang pasar. Pasar tapi pasar kebun tu pasar kena boleh istimewa panganan. Bisa dijugalan ya. Oh, kena. Anis. Anis. Pasar apa nak jual? Bukan saya ni kan. Banyak hal yang baru. Begini dengan banyak macam macam mana. Ia apa solusinya juga pasti ya. Jangan juga, tapi kita juga masih ada wortel putih. Wortel putih? Iya, lopak. Ini wortel putih. Lopak putih. Iya, itu. Ini, apa itu? Ini, apa itu?
lobak jenenge motor pipine lobak. Aduh nak. Akhir kali. Iya. Laku anak saya ini benangnya bisok iya tapi ngasih arawan itu adem sih tapi aku jen aku pada ngomong kalau lari ngopi aku terus terang jen ini lari apa? Ngopi gak bisa aja ngopi ya makan ngasih jangan dibersih disit awal kayak minum roplah seminggu itu enteng apa orang aja laku ada bedanya apa orang kalau nyesek tangi turun ini ke mana orang apa enteng aja aja enteng enteng-enteng orang-orang sakit pinggang itu solusinya banyak ya, jadi efek batu ginjalnya sudah mulai banyak karena sering nahan kencing dan kalau kencingnya sudah susah itu harus cepat-cepat minum herbalnya nggak susah ya jus lobak ya, jadi orang yang sebelum operasi yang sudah kena batu ginjal itu harus minum jus lobak atau wortel putih ya, satu minggu dua kali ya, itu sangat bermanfaat sekali dan bisa dibuktikan khasiatnya ya, oke?
Apabila di antara kalian yang menonton video aku punya keluhan seperti kaki kesemutan, stroke, terus kakinya lemes ya kalau buat jalan, pegel-pegel, bisa hubungi Nabi ya, di deskripsi ada nomor WA Nabi ya. Oke, Nabi akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku ucapkan salam sehat selalu.